Guarda, sto qua. Grazie, quattro pallonate, oh? Kira-kira sudah berapa banyak Pak ton atau kilogram beras bantuan pemerintah yang sudah tersalurkan oleh Bulog? Silakan. Iya. Sampai dengan hari ini tanggal 2 Agustus 2021 ini sesuai apa namanya pagu yang ditugaskan ke Perum Bulog Cabang Manokwari untuk menyalurkan bantuan beras PPKM 2021 ini sampai dengan hari ini sudah mencapai 69% dari total pagu 5 kabupaten yang kita layani. Dimana pagu secara keseluruhan untuk Bulog Cabang Manokwari ini kan 189 ton 310 kilo. Yang sudah kita keluarkan itu sebanyak 103 ton 550 kilo. Secara persentase ini kurang lebih 69%. Kemudian khusus untuk Kabupaten Manokwari ini sudah 88% kita keluarkan. Ini tinggal satu distrik saja, tinggal satu distrik yang memang sementara dalam proses penyaluran. Itu distrik mana Pak? Manokwari Barat. Distrik Manokwari Barat, ya? Barat yang sementara kita salurkan ke kelurahan-kelurahan. Kalau distrik-distrik terjauh semua sudah Pak ya? Iya, kalau untuk di Kabupaten Manokwari, distrik-distrik yang terjauh jauh, ya, itu sudah kita distribusikan. Iya, seperti distrik Tanarubu, Sideng. Tanarubu, Sideng, Masni, Trafi, Warmare sudah kita keluarkan, sudah tersalur. Oke. Tidak ada kendala Pak ya untuk penyaluran? Sampai saat ini belum ada kendala yang berarti, masih berjalan lancar dan normal. Untuk distrik terjauh, Bulog semua menggunakan moda transportasi apa nih Pak? Kalau untuk distrik terjauh di Manokwari ini kita menggunakan trek. Ya. Yang tentunya ini kan pihak transporter yang melakukan pengantaran sampai ke titik bagi. Jadi lalu ke sini dia kalau kata. Thank you.
Kesiapan dan beras yang akan diberikan sangat layak. Oke, kesiapan dari Kuala sebagai penyambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.